Ini kekurangan kayunya 20 batang ya, konco-konco YouTube. Semua 20 batang ya. Jadi nanti belinya 25 batang ya, konco-konco YouTube. Siapa tahu ada yang atas sana ada yang rusak, bisa buat mengganti ya. Ke toko bangunan beli kayunya ya, yang kurang ini ya. Ini digendel gini dulu ya, supaya enggak berterbangan karena lagi musim angin. Sekarang cus ke toko bangunan. Ini toko bangunannya, guys. Lori udah masuk ya, yang muatan kayu ya, yang beli kemarin. Sekarang let's go bongkar ya. Pesanan kayu sudah datang ya, konco-konco YouTube. Alhamdulillah kayu sudah sampai ya, 25 batang ya, konco-konco YouTube. Baru dibongkar ya, untuk menyulam itu ya, yang kemarin kurang ya. Kayu sudah sampai, baru dibongkar. Dan itu backupnya ya, lagi istirahat ya. Backupnya udah balik ya. Sekarang lanjut kerja lagi ya, konco-konco YouTube. Lanjut ke pemotongan kayu ya, konco-konco YouTube. Sebelum dipotong, kayunya disusun gini dulu ya, diukur ya. Baru habis diukur selesai, baru potong pakai cinso ya. Sekarang ukur dulu ya kayunya. Kalau sudah disusun gini ya, konco-konco YouTube, konco-konco online, disusun, diukur rapi gini ya, tinggal pemotongan kayunya aja ya, kalau sudah susun gini ya. Sebelum motong kayunya, cek-cek dulu ya, minyaknya, minyak, oli rantai ya, pakai oli bekas ya. Sekarang isi-isi dulu ya. Jangan salah ngasih ya. Ini oli bekas ya, konco-konco YouTube, diisiin dulu ke oli rantai ya, supaya enak nanti motongnya. Jangan penuh-penuh ya. Up. Tutup dulu ya, biar nggak tumpah ya. Sekarang isi minyaknya ya. Penuh hal ini. Op, jangan penuh-penuh ya.
biar aman. Sekarang tutupin semua ya. Tangki minyaknya Kinso ini ya, di samping ya. Ini oli rantai ya, yang sebelah ini. Terus oli semua kendaraan YouTube. Udah kenceng semua ya. Sekarang berdiriin. Ini pernapasan dibuka ya, konco-konco YouTube. Ini ya, lubang pernapasannya ya. Kalau dibuka dia lebih strong tenaganya ya. Jadi buka aja ya. Sekarang mari kita potongin kayunya. Alhamdulillah sudah selesai ya, konco-konco YouTube, pemotongan kayunya ya. Sudah semua ya. Sekarang tinggal lanjut pemasangan ke atasnya. Mari kita angkutin ya, konco-konco YouTube. Alhamdulillah pemasangan kayunya sudah selesai semua ya, konco-konco YouTube. Yang kemarin kurangnya beli di toko bangunan udah selesai kepasang semua ya. Sekarang tinggal ngurusin pertaliannya ya, amang rambatin ya. Sudah lengkap ya, konco-konco YouTube, perkayuannya tinggal pertalian ya. Ini kayunya habis 75 batang ya, konco-konco YouTube. Kawatnya habis 25 kilo ya, paku 1 kilo. Dan ini apa, tali tambang nilonnya itu ngambil dari yang bekas andang yang di dalam jeruk sana ya. Jadi alhamdulillah sudah selesai ya, konco-konco YouTube. Oke, cukup sekian sampai di sini dulu ya, konco-konco YouTube. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah mampir ke channel Sederhana Hang Kebun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Indonesia. Matur nuwun yang sudah subscribe, semoga lancar rezekinya dan sehat selalu. Amin.